Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Hari ini kita semua, seluruh umat Katolik dunia, merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan ini memberi semangat dan inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah kegembiraan, semangat karena hari ini meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, kita umat Kristiani masih tetap bisa merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, meskipun masih dengan sangat terbatas dan sederhana, tidak seperti perayaan-perayaan sebelumnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ini menjadi keprihatinan kita semua. Namun kita tetap bersyukur karena Allah yang bangkit memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua supaya bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Paskah pasti kita ingat simbol-simbol Paskah. Saya jadi ingat lagu Bina Iman Anak, Telur Paskahku, karena telur menjadi simbol lambang Paskah. Telur Paskahku, lambang hidup baru, kau tersembunyi, ku harus mencari. Cari di halaman, di rumah Tuhan, cari di rerumputan yang indah di taman. Hai! Nah, itu cuplikan dari lagu Telur Paskahku. Jadi Telur Paskah menjadi lambang hidup baru. Semoga dengan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini, juga kita baru dalam kehidupan kita, khususnya dalam hidup beriman kita karena situasi pandemi COVID ini yang menjadi tantangan yang berat bagi kita semua. Karena keterbatasan, kita tidak bisa datang ke gereja secara penuh, secara total seperti biasanya. Harus digilir. Ya, tidak setiap minggu kita bisa merayakan. Namun, ini kita syukuri, semoga Paskah ini menjadikan kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah Inspirasiku di Antara. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Inspirasiku di Antara mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kebangkitan Tuhan memberikan inspirasi dan semangat dalam hidup beriman kita. Kita semua semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat dalam hidup dan karya pelayanan kita. Tuhan memberkati.